Hehe, ritual sih. Kembali lagi di Jumlo. Oke, aduh. Jadi, nah, kita mutar dulu. Bismillah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, di video kali ini aku mau share tentang pengalamanku pakai mic clip-on yang harganya bisa dibilang terjangkau ya. Harganya 20.000. Nah, kan aku pakai mic itu kalau ngerekam suara buat motovlog ya, sampai sekarang pun aku masih terpisah antara kamera dan audionya. Jadi kalau audionya aku pakai HP buat ngerekam. Nah, jadi karena aku pakai HP, sedangkan mic clip-on yang harga 20.000 itu dia cincinnya 2, maka aku juga harus pakai splitter supaya detect tuh sama HP-nya kalau ada mic eksternal yang clip-on ini ya. Nah, sebelum aku lanjut, aku mau nyoba speeding dikit. Sebelum aku lanjut juga, aku bandingin dulu sama kalau pakai mic clip on dengan berbagai posisi. Check it out. Nih, oh iya, ini aku lagi pakai knalpot slip on ya. Nah, nih. Pro liner tapi headernya standar original. Nah, ini pakai adapter ya. Ini beli lagi sendiri. Ya, suaranya makanya agak ngebas-ngebas sedikit kalau dibanding sama yang standar ting-ting. Nah, kita coba nih kalau di lurusan visor tutup. Nah, oke. Okay. Semoga ini anginnya nggak masuk ke helm banget-banget lah ya. Anginnya kenceng banget ini hari ini. Nah, kayak gitulah kalau pakai mic clip-on. Sebetulnya gimana ya, mungkin ekspektasiku yang terlalu tinggi sama mic itu. Oh iya, untuk splitternya tadi harganya 25.000 ya. Bentuknya tuh dia kabel gitu, bukan yang seperti yang kebanyakan orang pakai. Ketika aku pakai mic clip on yang 20.000 itu suara angin tuh apa ya, kedengeran banget gitu. Jadi kalau misalkan lagi speeding kayak tadi itu apa ya, aduh enggak banget gitu. Karena aku sendiri yang istilahnya si pembuat videonya aja itu kayak enggak mau kalau misalkan ada video kayak gitu ditonton, enggak mau, apalagi viewers gitu. Nah, kita lurus deh. Nah, sebetulnya mic ini kalau buat review biasa tuh enak ya. Bukan yang buat dipakai jalan kayak gini ya. Kalau buat motovlog tuh kurang lah. Karena ya itu, di samping memang akhir-akhir ini tuh anginnya lagi kenceng banget. Gak tahu kenapa, ini di Semarang ya, daerah Tembalang. Ya, Undip lah. Jadi, untuk motovlog itu, anginnya ya Allah, kayak wuzuzuzuz gitu. Speed seperti ini aja tuh anginnya, wah. Ya ini emang angin sih, nggak tahu ya. Aku udah lama ya nggak pakai mic yang ini. Ini mic dari earphone bawaan HP. HP S8 EKG. Mungkin ya itu ya, beda ya.
makanya suaranya mungkin dia bisa lebih jernih, lebih bagus gitu. Tapi kan niatku untuk ganti ke mic clip-on itu sebetulnya supaya bisa praktis, nggak perlu pakai earphone lagi gitu loh. Nah, earphone-nya mau aku sambungin ke HP supaya bisa Discordan, tapi ternyata ya belum lah. Ya ini mungkin karena mic-nya sih ya, yang tadi si mic yang harga 20.000. Mungkin nanti aku bakal nyoba lagi mic-mic lain yang mungkin harganya agak tinggi ya, yang kisaran 100 ribuan lah. Nanti aku juga sambil tanya-tanya ke teman motovlog lain yang di Semarang pada pakai mic apa tuh. Sebetulnya sayang banget karena aku begitu pas beli itu udah suka sama si mic 20.000 itu karena dia panjangnya 1,5 meter kurang lebih, jadi fleksibel ya. Terus bisa diselip-selipin di dalam helm gitu, jadi kalau pas mau jalan nge-vlog lagi tinggal colok aja gitu. Kalau aku pakai earphone bawaan HP ini kan aku setiap mau pakai helm harus penyesuaian lagi, masukin mic-nya lagi gitu. Tapi ya sudah, daripada menghasilkan video yang kurang kualitasnya kan dari segi audio. Jadi kalau menurutku, kalau kalian yang beli mic clip-on yang harganya sekitar 20 ribuan, mungkin ini di unit yang aku beli aja ya. Nggak tahu kalau misalkan teman-teman ada yang pernah beli mic clip-on harganya segitu tapi buat motovlog oke, ya itu nggak apa-apa sih. Malah aku sebetulnya pengen yang kayak gitu. Tapi ya apa boleh buat. Jadi kalau saranku, harga yang segini ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Karena ini aku udah ngalamin sendiri nih, udah berapa kali aku nyoba diubah ke berbagai posisi ya, MT. Di dalam helm, di bagian depan. Itu noise banget. Terus agak aku masukin, jadi munculnya tuh sedikit aja di busa pipi kiri, itu juga masih noise. Di dalam busa juga masih noise, jadi aduh aku gak ngerti lagi. Terus kayak suara aku tuh pecah gitu loh. Jadi ya gak bisa dijadikan mic pengganti. Masih, jadi aku masih mengandalkan mic dari earphone bawaan HP ya, Samsung S8 ini, yang EKG. Nah ini suasananya, ini gak seramai biasanya ini. Biasanya tuh rame banget. Tuh ada virus di situ ya, virus motorbike. Ya ini sambil jalan-jalan aja. Sayang sekali mic-nya tidak bisa menggantikan si earphone ya untuk sementara ini. Ya semoga abis ini aku bisa nemu lagi yang bisa aku gunakan sebagai Z1000. Yang bisa aku gunakan sebagai pengganti dari si earphone-nya ini. Wih, ya wajar sih jam segini emang macet. Ini mbaknya gimana sih? Nah, rame nih. Jadi mungkin mic itu nanti aku pakai kalau misal nge-review yang misal kayak servis kemarin. Udah pada nonton belum? Nah, ditonton dulu. Terus mungkin review motor yang diem lah, kayak Vespa kayak, atau review motorku sendiri ini. Ya kurang lebihnya begitu ya guys. Jadi mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi nyari mic clip-on ya, untuk berbagai macam kebutuhan. Kebetulan kalau aku ya pasti untuk motovlog sebagian besarnya. Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini. Lebih ke curhat aja sih soal mic yang harganya 20.000 itu. Ini juga udah 5:30 kurang ya, udah mau maghrib, jadi sebaiknya sudah harus sampai di rumah. Oke guys, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke guys, bye-bye.